ada di bus perjalanan dari Bekasi ke Yogyakarta. Nah, sebenarnya naik bus ini adalah sebuah kebetulan, karena sebenarnya Nina hari ini memang sedang ada perjalanan ke Yogyakarta menggunakan kereta. Tapi sayangnya Nina terlambat 1 menit. Nah, jadi akhirnya ya memutuskan mencari alternatif lain dan akhirnya mendapatkan tiket bus ini. Nah, ini Nina lagi naik bus Sinar Jaya. Belinya tadi di bus station di Bekasi Timur dengan harga Rp200.000. Nah, kali ini karena ini adalah perjalanan pertama kali Nina menggunakan bus, jadi kita lihat apa aja sih yang ada di dalam bus dan bakal berhenti di mana aja. Ikutin terus. Yuk. Perjalanan kita menuju Yogyakarta hari ini dimulai pukul 8:30 dari Bekasi Timur. Dan seperti ini keluarga online penampakan interior di dalam bus eksekutif Sinar Jaya. Ada TV, ruangannya cukup lebar, dan kursi yang besar. Di setiap seat kita bakal mendapatkan selimut dan bantal. Dan juga keluarga online ada kamar mandi. Untuk keluarga online yang kehabisan baterai, kita bisa mencharger di dalam bus loh. Dan juga ini ada AC dan ada tombol-tombol lainnya. Di awal perjalanan, Nina mau touch up dulu pakai lipstick karena tadi hektik banget di jalan dan belum sempat make up-an. Nah, ini aku pakai Wardah yang everyday. Jam perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di tempat makan yang bekerja sama dengan Bus Sinar Jaya. Nah, untuk makan siang ini gratis ya keluarga online karena sudah termasuk dengan tiket. Nah, untuk makan siang sendiri ini adalah nasi padang dan ayam goreng. Nyom 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 nyom. Selamat makan. Sedikit tips untuk keluarga online, jangan lupa untuk mengingat nomor bus yang ada di depan atau samping bus ya. Dikarenakan di tempat pemberhentian makan itu ada banyak banget bus Sinar Jaya. Dan biasanya untuk nomor bus akan diberikan ketika kita membeli tiket. Jadi jangan lupa ya. Dan by the way, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Let's go! Thank you.
Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam dan akhirnya Nina sudah sampai di tujuan pemberhentian Nina. Nah, sedikit tips untuk keluarga online yang mau naik bus adalah jangan lupa untuk memberitahukan supirnya di mana kalian mau turun. Kalau enggak, nanti supirnya bakal ngasih turun kalian di terminal paling akhir, sedangkan mungkin itu bukan tujuan keluarga online. Jadi jangan lupa. Halo keluarga online, kali ini Nina akan memberikan review yang sangat singkat mengenai perjalanan Nina dari Bekasi Timur ke Yogyakarta menggunakan bus Sinar Jaya. Untuk harga Rp200.000 dan kelas eksekutif, bus Sinar Jaya ini mantap banget. Mulai dari kebersihan, terus keamanan, fasilitas yang kita dapatkan itu top, pelayanannya itu bagus banget. Untuk kebersihannya itu mulai dari kamar mandi, terus habis itu lantai itu bersih. Terus kalau untuk keamanannya sendiri, jadi untuk drivernya mengendarai busnya itu stabil, jadi nggak ugal-ugalan gitu, dan bikin penumpang itu juga nggak panik pastinya. Terus habis itu juga ketika kita berhenti itu drivernya itu jagain busnya, jadi di dalam bus gitu, dan di antara penumpang dan drivernya itu ada sekat pintu sendiri dan pastinya itu aman. Dan juga kalau misalnya kita sudah selesai makan, itu pasti akan dicek satu-satu penumpangnya ini hilang atau enggak. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, itu pasti bakal dicariin dan ditunggu. Jadi pelayanannya bagus banget. Nah, untuk fasilitasnya sendiri itu juga enggak kalah bagus, karena kita dapat makan, terus kursinya besar, terus habis itu ada AC, ada charger, selimut, bantal. Jadi fasilitasnya tuh banyak banget yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin untuk saran pribadi dari Nina, kalau misalnya perjalanan yang kita butuhkan itu nggak terburu-buru, mungkin kita bisa menggunakan alternatif bus. Karena sekarang bus itu juga udah banyak yang nyaman-nyaman banget. Cuma kalau misalnya keluarga online itu terburu-buru atau sedang di high season, sedangkan jalannya itu jauh banget, itu mungkin bisa dipertimbangkan mulai dari jalur busnya atau ingin menggunakan transportasi lain. Karena pastinya kalau misalnya transportasi darat itu semuanya macet ya keluarga online, apalagi kalau misalnya kayak lebaran seperti itu. Cuma untuk saran dari Nina tadi itu sesuai dengan preferensi keluarga online masing-masing ya, apakah mau naik bus, kereta, atau pesawat, karena semuanya pasti mempunyai plus dan minusnya masing-masing. Nah, dan pastinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari keluarga online ya. Mungkin segitu dulu video dari Nina kali ini. Kalau ada saran atau rekomendasi konten, bisa komen di bawah ini ya. Thank you for watching and bye-bye.